Pesepak bola Indonesia keturunan Belanda, Irfan Bahdim, kini sedang berbahagia. Pasalnya pada 11 Agustus kemarin, pria yang mempunyai nama asli Irfan Haris Bahdim ini merayakan ulang tahunnya. Irfan pun mendapatkan hadiah istimewa dari seluruh anggota keluarganya, yaitu sang istri Jennifer Bahdim dan kedua anaknya, Yong Yusu Bahdim dan Kenzi Zizo Bahdim. Pria kelahiran Amsterdam ini pun langsung mengunggah video yang memperlihatkan rangkaian bunga mawar yang diberikan oleh Jennifer. Rangkaian bunga tersebut berwarna merah dan putih, berbentuk sepatu, dan ditambah hiasan logo merek sepatu kesukaan Irfan. Seakan tak ingin kalah, Yomi dan Kenzi pun turut memberikan hadiah berupa kartu ucapan spesial yang ditulis di 3 lembar kertas. Lengkap dengan ungkapan, terdapat dua bocah yang masing-masing berusia 6 dan 4 tahun ini sangat menyayangi sang ayah. Melengkapi kebahagiaan tersebut, Irfan pun kembali membuat sebuah foto yang memperlihatkan ia dan kedua anaknya tengah duduk di tangga dalam rumahnya. Dengan bangga, Irfan memamerkan kado rangkaian bunga mawar pemberian sang istri tercinta.